Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam YouTube channel Hamsa Leko. Nah, kali ini saya akan berbagi tips, yaitu bagaimana cara menghilangkan uban hanya dengan menggunakan bahan-bahan alami. Jadi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan warna rambut kita menjadi lebih hitam berkilau. Salah satunya dengan menggunakan bahan alami ini. Nah, mau tahu caranya dan apa saja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, langkah pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Bahan yang pertama yaitu santan bubuk, lalu jeruk nipis, kemudian minyak zaitun. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kita sisihkan dulu jeruk nipisnya, kemudian masukkan santan bubuk kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian untuk bahan yang kedua yaitu jeruk nipis, masukkan perasan jeruk nipis ke dalam santan bubuk. Gunakan jeruk nipis secukupnya saja, lalu kedua bahannya diaduk-aduk hingga rata. Selanjutnya untuk bahan yang terakhir yaitu minyak zaitun. Tambahkan minyak zaitun secukupnya. Kembali diaduk hingga ketiga campuran bahan ini benar-benar tercampur dengan merata. Setelah ketiga campuran bahan ini tercampur dengan merata, silakan Anda oleskan pada bagian rambut dari akar rambut hingga ke ujung rambut secara merata, sambil memijat kulit kepala secara perlahan-lahan. Lalu tutuplah rambut dengan memakai penutup rambut. Kemudian diamkan ini di kepala selama 30 menit. Setelah 30 menit, boleh langsung dibilas dengan air bersih atau keramas memakai sampo. Untuk hasil yang maksimal, lakukan perawatan ini 3 kali seminggu. Lakukan cara ini secara teratur atau secara berulang-ulang sampai uban di kepala tak terlihat lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.